Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah ala izza tima izukum, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama-tama, perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan saya pada malam hari ini bisa sowan panjenengan semua di halaman Masjid Jamek Jatisari dalam rangka tawalan halal bihalal. Mudah-mudahan jumpa kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Karena acaranya halal bihalal dan masih dalam bulan Syawal, maka saya ingin mempergunakan kesempatan ini yang pertama kali untuk kepentingan pribadi saya, yaitu saya ingin menyampaikan tahniatul id kepada panjenengan saudara, panjenengan sedoyo saudara-saudara saya ini sehubungan dengan Idul Fitri al-Mubarak, Idun Sa'id, a'adahullah alaikum bisa'adati wal khairi wal rafahiyah wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Allahumma, saya dengan kerendahan hati hubungan dengan ini mohon maaf kepada panjenengan sedoyo, karena saya ini banyak bicara, kerjaannya itu banyak menggunakan omongan, sekarang malah ditambah pakai WA-an, Facebook-an, Twitter-an. Orang ngomong, orang Twitter-an, orang Facebook-an itu afatnya yang paling utama adalah kepleset lisan. Saya karena sering ngomong kadang-kadang tidak mikir, pokoknya cangkem angger jeplak. Ada dua orang, tiga orang Semarang yang kurang ajar, saya sudah bilang wong Semarang pancen kurang ajar kabeh. Ana wong Jatisari sing ora dunung siji, wong Jatisari pancen ra ono sing dunung. Kalau saya ngomong begitu berarti wong sak Jatisari, wong sak Semarang saya salahi semua. Karena itu saya mohon keikhlasan kalau ada hal-hal semacam itu, ada keladuknya omongan saya atau sikap saya yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf lahir batin. Sebaliknya, karena saya ini orang terkenal, mungkin ada yang ngerasani saya potongane iku ngono, meletene ra karuan. Mentang-mentang diundang kiai, kiai tenan apa ora. Kalau ada yang ngerasani saya boh elek apa meneh nek apik, sampean saya anggap tidak menyalahi saya.
karena saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, orang yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya. Jadi daripada sampai menyalahi orang lain, salahilah saya saja, karena tidak akan saya ambil hati dan tidak akan saya tuntut di yaumul qisam. Karena berdasarkan pengalaman itu melegakan hati saya sekali, dengan memaafkan orang itu sangat melegakan dalam dada saya. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang terhormat, berbahagialah kita kaum muslimin yang kemarin telah melaksanakan ibadah puasa. Mepet. Kurang. Wah, ini mic penyanyi ini. Harus mepet. Nek gak mepet gak kerumun. Jadi acara kita halal bihalal ini itu sering ada salah paham orang itu. Disangkanya halal bihalal ini bahasa Arab. Saya itu lama di Arab itu. Di Mesir itu hampir 5 tahun. Di Saudi ada 3 bulanan. Di Irak 10 harian. Pokoknya sudah, saya belum pernah dengar ada orang Arab mengatakan halal bihalal, belum ada. Tidak ada. Dicari di Munjid tidak ada, di Lisanul Arab tidak ada, di kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab tidak ada. Entry halal bihalal tidak ada. Kalau halal saja ada. Halal didul haram. Halal adalah kebalikannya haram. Tapi kalau gabungan halal bihalal tidak ada. Jadi ketika saya buka kamus Arab tidak ada halal bihalal, saya buka kamus besar bahasa Indonesia ternyata ada di sana. Halal bihalal itu tulisannya langsung. Jadi tidak seperti kita sering menulis halal bihalal, tidak. Halal bihalal nulisnya langsung satu kata, halal bihalal. Jadi saya berkeyakinan ini halal bihalal itu bahasa Indonesia. Mungkin bahan bakunya dari Arab. Orang Indonesia itu sering mengassembling, merakit kata bahan bakunya dari Arab. Jadi halal dari Arab, bi Arab, yang rangkai halal bihalal orang Indonesia. Asli. Baik lafadznya, kata-katanya maupun isinya itu khas Indonesia, atau lebih tepatnya Nusantara, karena di Malaysia juga begitu, di Brunei juga begitu, halal bihalal. Saya mencoba merekonstruksi cara berpikirnya pendahulu kita itu, luar biasa. Ini kok ada yang namanya halal bihalal? Idul Fitri kok tidak hanya salat id saja, tapi ada acara silaturahim, atau dalam bahasa Indonesia silaturahmi, saling mengunjungi, yang muda sowan yang tua, itu hanya di Indonesia atau Nusantara. Di Arab yang sekian lamanya saya di sana belum pernah. Saya di Mesir 5 kali menangi Idul Fitri. Di sana ya habis sembahyang id, biasanya terus satu warga bawa kloso, bawa makanan, datang ke kebun binatang, gelar kloso dengan rupi monyet, terus makan bareng. Sudah selesai. Sudah ada sini ziarah-ziarahan, saling memaafkan seperti di sini. Ini khas Indonesia. Dan ini luar biasa kearifan orang tua-tua kita dulu. Saya mencoba merekonstruksi, kalau orang-orang Islam ini pada puasa semua pada bulan Ramadan kemarin, itu asumsinya
setelah Idul Fitri, orang Islam yang puasa-puasa itu tidak ada yang punya dosa lagi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa Islam yang diutus Allah Subhanahu wa taala, bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa bulan Ramadan tidak karena apa-apa, hanya iman, karena iman dan ingin mendapat pahala Allah, maka orang itu dosa-dosanya dihapus, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapus. Artinya sampean ini tidak punya dosa, kecuali kalau kemarin-kemarin ini, hari ini sudah bikin dosa lagi. Begitu habis puasa tidak punya dosa. Ada riwayat yang hampir sama, tapi bukan mansoma, tapi mangkoma. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, hubirolahu matakot dama minta. Barang siapa yang jungkung bengi, sembahyang salat terawih witir, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini dua riwayat. Satunya mansoma, siapa yang sholat. Yang satunya mangkoma, siapa yang sholat. Jadi kalau akal-akalan, mereka yang poso tok tidak terawih mendapat mansoma, artinya diampuni dosanya. Yang tidak poso terawih tok ya diampuni dosanya, wong riwayatnya dua kok. Bukan mansoma wa koma, tidak. Mansoma ada sendiri, mangkoma ada sendiri. Dialah itu luar biasa. Api aneh itu loh, Gusti Allah itu. Allah. Dong. Nah, iya kalau puasanya itu tidak pamer, kayak gini enggak ada. Orang puasa kok pamer itu enggak ada. Angel. Sembayang pamer itu ada. Bayang dhewean kaosan oblong sing diwaca kulhu mbek inna taina. Bareng ing masjid ngimami krungu dhewe memara tuwa. Emeh maca kulhu gak sida. Sabihis embek hal ataka. Itu iso pamer salat itu iso. Asale rapati khusuk tapi ana maratuane liwat dikhusuk-khusukno iso. Sedekah gak bisa pamer itu. Wah, ini mumpung wong akeh tak ngedum sedekah. Bisa. Haji malah syukuran. Oh. Dile gua haji aku sak keluarga wong 12. Tapi nek poso saya kok gak bisa bayangkan wong poso kok pamer piye jek. Ya apa ida itu kul. Ya malah dianggap wong cacingan iki gitu. Jadi saya yakin semua panjenengan yang kemarin poso itu ikhlas semua hanya karena Allah, hanya karena minta pahalanya Allah tok. Jadi artinya apa? Artinya sampean itu dosanya yang lalu-lalu jangan ngapura. Sesepuh kita yang mentradisikan halal bihalal itu tasdik sekali, arif sekali. Tahu bahwa dosa itu, ingat betul bahwa dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang langsung haknya Allah Ta'ala, berkenaan dengan haknya Allah. Dan yang kedua, yang menyangkut hak Adam. Kalau yang sama Gusti Allah, walah enak sekali. Enak sekali. Puasa menghapus dosa. Salat menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Para mufasir mengatakan innal hasanati itu as-salawatil fard. Sembayang itu menghapuskan dosa. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
wa atti isayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat terlanjur berbuat buruk, tututi dengan perbuatan baik, maka perbuatan baikmu akan menghapuskan Allah Ta'ala itu bukan hanya suka mengampuni, tapi hobinya mengampuni. Hobi. Malah ada riwayat, kalau 7,5 miliar manusia ini di bumi ini, kok api kabeh, gak ada yang salah. Itu terus ditumpes kabeh mbek Gusti Allah. Digenti, kawula-kawula yang iso salah. Ben Gusti Allah bisa memakna, memaafkan. Saking hobi ini. Makanya ketika kemarin itu Lailatul Qadar itu dianjurkan untuk baca inna Allahumma innaka afuwwun karim, apa terusnya, tuhibbul afwa, engkau pengampun yang murah dan hobi memaafkan. Tuhibbul afwa itu hobi mengampun. Istighfar menghapus dosa. Gandeng tangane bojo rontokno dosa. Terus pokoknya lembaga pengampunan Allah itu luar biasa banyak. Yang heran itu kan kita ya. Kita itu kok di Allah itu pertentangan. Padahal yang sulit itu jane manusia. Sesepuh kita itu tesbih yang dosa ningguni pangeran ngapura nalika poso nalika traweh wis, tapi isih ana dosa siji sing rada angel, yaiku dosa sing berkenaan dengan hak adzan dengan sesama hamba Allah. Ini malah kulit sampean punya kesalahan dengan saudara sampean sampai lebaran-lebaran habis tidak pernah berlebaran, tidak pernah bermaaf-maafan, sehingga masih ada dendam dalam hati, nanti itu bisa menghambat sampean menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mubalek-mubalek sering membaca hadis sahih tentang al-muflis itu kan. Al-muflis, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa wah macam-macam bayati wa qad satama hadza wa qad zafa hadza. Kalau saya membaca itu ngeri sekali, makanya saya jarang-jarang membaca hadis itu. Mengerikan sekali. Jadi ada orang itu yang akhirat nanti itu bawa sholat, ganjarannya sholat itu bertruk. Ganjarannya puasa bertrek-trek, ora bertrek-trek, teronton-teronton, saking banyaknya. Wong belum balik sudah poso, sampai meninggal poso terus. Belum balik sudah sholat, sampai meninggal sholat terus. Banyak sekali. Tapi sementara itu dia tidak menjaga pergaulannya dengan sesama manusia, mencaci ini, menuduh itu, memfitnah sana, nyelindut uangnya sini, segala. Itu nanti orang yang bawaannya banyak ini sudah mau ke surga diadang sama orang-orang. Nanti dulu, ini mau dibawa kemana? Surga. Bawa ke surga silahkan, tapi harus selesaikan dulu masalahnya dengan saya. Cuman, saya pernah dicaci maki ya. Sampai saya tunggu berlebaran-berlebaran tidak pernah minta maaf. Jadi saya tidak terima. Itu dari truk-trukan ganjarannya sholat barang itu kayak nosing di soi gitu. Nih, sudah cukup? Ya sedikit lagi ya.
biqadri madrumatihi, sesuai kesalahannya. Makin orang itu hinanya, mencacinya lebih besar, maka lebih besar yang diambil. Nanti dulu, ada yang itu dulu mengumpulkan duit katanya untuk mendirikan madrasah, tapi ternyata enggak pernah berdiri madrasah, dimplop sendiri. Ambil lagi kebaikannya, kasihkan yang dimplop depan. Dia dulu mitnah saya, wah saya sampai malu, viral itu fitnahnya. Fitnah kok sampai viral. Wah, saya malu sekali dengan semua orang. Ambil lagi. Nah, kalau orang ini nyinyir, cati sini, anu sini, gabung duitnya sini, anu, pokoknya jahat sekali, nanti itu bangkrut. Bawaannya di dunia ini yang diandal-andalkan akan bisa membawa dia ke surga, lalu malah ke neraka. Sebab kalau sudah habis, masih ada yang nuntut, maka mau diambilkan dari truknya pahala sudah tidak ada, maka kejelekannya, dosanya orang yang disakiti ini diambil, brekno dia. Lagi? Ya boleh. Ini Jatisari ini jenis kuda apa orang? Mantap wali ya gak ngomong apa ini. Jadi apa namanya angkut? Sudah bawaannya banyak, maka kita tidak boleh mengandalkan apa namanya amal kita, karena yang nilai Gusti Allah. Tapi yang saya pikir itu, kita ini mbek Gusti Allah sing kayak begitu baiknya, wah malah mengang-mengung gini. Dik mau kok orang ngene kan. Kita itu aneh dengan Allah Ta'ala yang begitu baik, yang pemaaf, pengampun, bahkan hobinya mengampuni. Kita itu pertentangan. Masya Allah, sembahyang kurang kesini sedikit itu dicekel. Saya pernah dicekeli pundak saya gini, sembahyang di terminal. Terus habis sembahyang saya dikuliahi, dikhutbahi. Dia enggak tahu kalau saya kiai. Saya dikhutbahi. Sampean itu enggak tahu ya sekarang ini ya, ada fatwa dari internet. Ada fatwa dari internet. Sekarang itu kiblat itu lho ke sana itu. Jadi sampean tadi saya gidikan itu karena sampean supaya sembahyangnya sah. Kan menurut fatwa internet itu ke sana, bukan ke sana. Oh ya, matur nuwun saya bilang. Lu gitu enggak terima begitu. Ada yang ke tempat saya itu ngundang saya nanti untuk peresmian pengimaman. Loh, biasanya peresmian itu masjid itu pengimaman gimana? Ini katanya menurut kaul internet sekarang itu kiblatnya serong ke sana. Nah, sementara pengimaman di masjid kami itu ke sana. Jadi perlu pengimannya kita bongkar, kita arahkan ke sana. Sampean kok meko-neko bareng ini, nanti ada peresmian pengimaman. Wong itu sajadahnya aja digeser gini kan bisa. Sajadahnya saja ndak usah pengimamane mbok obah. Ini lho, nek pancen kowe taat karo fatwane internet itu. Pertentangan dong. Ngene sithik, wah kalau gak ini ambek Gusti Allah sing apian pertentangan. Ambek manungsa sing angele ngono sembranan. Ini aneh kita itu.
minimal itu kan kita harus sama dengan Allah dan dengan hambanya podo ngati-ngati ini. Orang kok ambekan Gusti Allah sing apian petentengan, embek sing manusa sing angel tersinggungan malah saenake dhewe. Ini kualik. Lah kowe kan kan bergaul mbek Gusti Allah ya mong. Jadi enak sekali bergaul mbek Gusti Allah iki. Salah sithik di ngapura, salah sithik di ngapura. Kurang sithik ditampa. Wong Gusti Allah itu syakur. Gusti Allah syakur. Syakur itu maha nrimake. Manusa ngongkon sampean mengerjakan sesuatu kurang pas sithik empiling. Nduk tak kandhani rene lho. Kok rene iku piye goblok. Manusa gak kenekan. Ngongkon-ngongkon saenake dhewe. Mentang-mentang pangkat ae ngongkon rakyat jelata ora gelem pas kok terus nempiling. Gusti Allah enggak. Gusti Allah kalau kita tidak niat ngelawan itu ditampa. Dawuh Kanjeng Nabi, saddidu wa qaribu. Sampean lihat itu perlombaan manah itu, kan ada yang kayak obat nyamuk itu, bunder, 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 bunder. Sasaran tengah itu yang disasar itu, yang disasar yang tengah itu. Jadi sampean yang diminta oleh Kanjeng Nabi itu ngepas nol di tengah kuwi kayak perlombaan manah itu, pas-pas nol. Kalaupun tidak kena pas, ya paling bakal ribu lah, parek-parek gitu. Ojo ngantek, lu ngincer kok ngantek kena batu, wong ini berarti kowe ora ngincer itu. Lebih baik ngincer ora pas timbangane kebenaran pas. Cet kok pas. Ini gak acik ini kebenaran. Jadi yang diperlukan kita itu ngepas-ngepas. Sak mampu kita. Itu pun ada tambahannya sak mampu kita. Saya juga heran kenapa banyak khotib-khotib Jumat itu kok selalu yang dibaca itu untuk dalili takwa itu selalu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kok saya belum pernah dengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum. Sampean pernah dengar ini? Khotib-khotib Jumat itu dalili takwa. Takwalah kalian semua. Allah berfirman, takwalah semampumu. Tidak ada. Takwalah sesungguh-sungguhnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu yang banyak sering dibaca oleh khotib. Tidak pernah dengar saya baca ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu. Kita kok luwih galak khotib timbangane Gusti Allah. Karena enggak kenal Gusti Allah. Saya itu orang mikir, ini wong-wong iki emeh nyenengno Gusti Allah nek ditakoki kabeh, semuanya itu maunya golek ridane Gusti Allah. Tapi kalau tidak kenal Gusti Allah, bagaimana golek ridane Gusti Allah? Wong bojo saya itu aja. Bojo itu lek bojo. Orang paling dekat. Itu kadang-kadang dia enggak tahu yang membuat saya ridho itu apa, enggak tahu. Kadang-kadang ada yang menurut dia itu menyenangkan saya. Padahal saya sengit banget ini. Itu aja. Dia enggak ngerti. Waktu saya nganten anyar dibikinkan opor. Wah, ini sering saya ceritakan di mana-mana. Sebagai contoh orang yang menyintai tapi enggak kenal. Dia cinta sama saya luar biasa sehingga ingin menyenangkan saya dengan membikin opor tidak tanggung-tanggung untuk dua orang klopone loro. Wah, bayangkan buketnya. Ayam kampung kelapa dua. Resepnya dari Femina.
wis pol-polan. Tak icipi mok sak sendok. Nangis dia, wadul maratuane wedok alias ibu saya. Itu mas-mas itu wah, terlalu sekali. Saya masakkan opor, wah tangan saya marut kelopo dua sampai siset kap ya. Ayam kampung resep Femina dicipi mau sak sendok. Ibu saya ketawa. Ya kowe ora takok-takok sik. Bojomu paling ra seneng karo jangan sing nganggo santen iku gak seneng blas. Senengane dene jangan asem bangsane ngono, sayur bening. Alung mbok sambelno. Jeruk ngono wae, entek. Segamu sak wakul. Lah ini golek ridane Gusti Allah. Kan mulanya di kitab-kitab kuning disebutkan awalu wajibin itu makrifatullah. Kenali dulu Gusti Allah. Aja ngomong semangat toh. Tapi ora ngerti. Semangat cinta tapi enggak paham. Saya yang sering saya bikin contoh itu yang bisa sampean lihat ketika di TV itu. Wong kaji rebutan ngambung Hajar Aswad itu. Saya pernah satu rombongan dengan orang Jakarta itu. Kawan Jakarta itu pulang dari Masjidil Haram awake biru kabeh, keringete gobyos, kambine suwek kabeh. Tapi muni alhamdulillah, Gus, berhasil saya. Udah berhasil apa? Saya hampir mencium Hajar Aswad. Nanti Gusmu saya beritahu kiatnya, caranya bagaimana mencium Hajar Aswad. Saya belum mengatakan iya, dia sudah memperagakan. Dari rukun Yaman langsung saya pepetkan badan saya ini ke Ka'bah. Rabbana atina fit dunia hasanah. Tidak ada orang yang masuk sangat pepet. Set pas pojok Hajar Aswad. Wah, Hajar Aswad melela di depan mata. Baru mau saya cium, ada orang Turki mau nyerodok. Tak suwe ikut gelasar to yo. Lho, dari kiri kok ada orang India. Tak suwe ikut gelasar. Dah mau gini. Eh, ya, anda anak-anak muda Indonesia emen brosot kene tak kuipat mengeso. Gelasar nem. Waduh. Wah. Wangi, Gus, baunya. Ya mesti ae wong dia wenyai kok. Ya mesti wangi. Alhamdulillah, saya astagfirullahalazim. Loh, Gus Mus kok astagfirullah? Ya sampean iki gimana? Sampean mencium Hajar Aswad ini untuk menyenangkan Allah atau menyenangkan diri kamu sendiri? Saya tanya begitu, bengong sebentar dia. Habis bengong sebentar, ya tentu saja untuk menyenangkan Allah, mencari ridhonya Allah. Ya sampean ini lucu. Ya mau menyenangkan Gusti Allah, kok hambanya kamu sikuti itu gimana? Nggak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anakmu kamu, anak saya kamu sikuti, tak tendang dah semua. Gimana? Lagi pula mencium Hajar Aswad ini paling jauh hukumnya sunnah, sedangkan nyikut haram. Bagaimana sampean mencari kesunatan dengan keharaman? Iku rak podo karo korupsi dinggo sedekah. Iku sedekah apa pencucian? Ini kira perlu kita ini sekarang ini kita itu pertentangan mbek Gusti Allah tapi sembrono mbek kawula-kawula nih. Iki apa disangka terus Gusti Allah seneng. Oh ini lillahi taala. Sing enggak ngerti sapa. Saya kalau lihat pertentangan-pertentangannya itu ya. Saya itu teringat awak saya sendiri. Saya itu pernah ngelamun. Saya ngelamun
Ya Allah, saya dulu kok enggak dititahno Gusti Allah lahir pada zaman Kanjeng Nabi. Kalau lahir pada zaman Kanjeng Nabi kan enak, enggak usah baca Quran, tinggal lihat Kanjeng Nabi saja. Wong ada Quran jalan kok lihat maca Quran bareng lah apa. Wis lihat Kanjeng Nabi ngono wis enak. Embek bojo piye nyawang Kanjeng Nabi, embek Gusti Allah piye nyawang Gusti Kanjeng Nabi. Embek tangga piye nyawang Kanjeng Nabi, enake gak karuan ya Allah. Arep apa-apa matur Kanjeng Nabi, apa mana? Tapi akal sehat saya itu tiba-tiba menyeruak membantah lamunan saya ini. Ya dapurmu. Nek dilahirnya zaman Kanjeng Nabi, ya nek melok Kanjeng Nabi, nek melok Abu Jahal. Saya terus sadar, ya Allah, kurang syukur saya ini, ya Allah. Urip ning gone akhir zaman isih kenal Kanjeng Nabi luwung timbangane aku di lahirnya zamane Kanjeng Nabi terus melok Abu Jahal ngono kaya apa. Nek potongan kayak kita ini kan apa ya pantes. Jejeran karo sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, lo pantes, blas ora pantes. Nek jejeran karo Abu Jahal, Abu Lahab bareng rodok memper-memper ah. Ndelok raine petentengan to. Wong raine gak tau mesem blas. Wong mbek dulure dhewe kaya penceringan. Lu Kanjeng Nabi niku ya Allah. Niku sahabat-sahabate niku. Kanjeng Nabi nek ngendikan ngene, wonge arep ngulon Kanjeng Nabi ngetan wae, ngetan. Wong iki arep muni ngene ae mel Kanjeng Nabi. Sakniki didudohno Quran, rasah Quran Quranan. Wong perkara pilpres saya kok Quran Quranan. Gayane ngono, pokoke gak gelem lah, kon rukun gak gelem. Biyen niku Kanjeng Nabi didahulukan. Kita punya kepentingan apa? Aku meh mendukung. Kanjeng Nabi ngendika apa? Melok Kanjeng Nabi. Dikalahkan nafsu, dikalahkan emosi dan lain sebagainya, mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi kula niku terpukul kali akal sehat kula kiambak nalika ngelamun itu tadi. Ya Allah, alhamdulillah. Saya hidup di akhir zaman. Kita ini paling akhir. Wong sudah ngliwati kiamat. Wong kiamatnya katanya tahun 2012. Ya ini sudah 19 kan sudah muncul. Jadi makhluk terakhir kita ini. Lho kok malam Minggu kok iso ngaji itu? Kate akbar di sana. Pengajian akbar. Tuhan akbar. Akbar. Kayak Gusti Allah. Allahu akbar. Pengajian akbar. Jadi ngerti maknanya akbar apa ora sih, Bang? Kabeh kok akbar. Ya ana masjid akbar di Surabaya. Ya Allah. Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kita ini kudu akeh syukure ya Allah. Wong malam Minggu itu saya tadi ada acara di kampung lama sen. Wah, do potret-potret selfie-selfie nang ini. Wong Jatisari kok ngaji ndak ilek lho. Iki ahli swarga tenan iki. Ya Allah. Katik temane harmonisasi. Tema iki wis lawas banget iku. Nudono nek yahono yahene gak harmoni-harmoni gitu. Kok tema kok ikut terus janji maca Quran waqtasimu bihamdillah terus la ilaha illallah. Iki pancen zamane pancen wis akhir teman niki apa piye? Angger maca Quran waqtasimu bihamdillah. Iku ayat harmoni. Ini ya pokoknya kudu syukur lah. Wis syukur pokoknya alhamdulillah alhamdulillah. Zaman akhir ini kok iseh ngaji senajan ngaji eceran. Ngaji eceran ngeten iki. Nek ngaji sing tenanan ya ngaji tenanan ning mondok pesantren. Ngeten iki ngaji eceran. Ya eceran-eceran lah ngeri ngaji. Lu ngono ae kadang-kadang ngaji ku dinggo sing ora-ora.
kula niku penjelasan kula niku ya mungkin ya mergo zaman akhir iki. Zaman akhir iki. Wong bar ngaji kok sirahe ngelu iki ndak ono. Nek bar ndelok TV ngelu sirahe iku umum. Lah nek ndelok TV sirahe ngelu kan gampang. Cetet pateni rak wis ono wong TV-TV ini dhewe ayo. Lah kok ono sing su. Gus, kula niki sepundi? Anu apa? Kula niku nek ndelok TV kok sirah kula ngelu. TV ini sapa? Nggih TV kula ki ambak. Lah delak bosno. Wong marakno ngelu ngono. Lha iki piye? Wong TV marakno ngelu kok diingoni terus ae. Delak kenek. Sing marakno ngelu kowe, nggih tiyang niku sing do ngomong macam-macam niku lho. Masyaallah. Lho, kowe nek kepengin TV-mu iso menghibur kowe, nek pas ngumpang do bantah-bantahan ngomong kono kowe, iku volumene cilik napa? Cet. Dadi ini mau umum amil. Woi mesti seneng iku ya Allah. Tokoh-tokoh politik. Semua kira kalban buat apa? Terhibur gue. Mau itu semua terserah kita kok. Terserah kita itu kadang-kadang lupa bahwa kita itu penguasa. Selain Allah kita itu penguasa di dunia ini. Semuanya di bawah kekuasaan kita. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh menguasai saya kecuali Allah. Lainnya di bawah saya. Lah iki kok ana wong kok dikuasai sapi iku ra iso kebenen banget tenan. Sapi itu yang harus manut. Makanya sapi semono gedene direh karo Gusti Allah ora iso menang karo manusa. Bahkan gajah rawasi dinggo dolanan karo manusa, dijak bal-balan, jak main sirkus. Mergo Gusti Allah ngersake semua ini di bawah manusia. Manusiane sing ora gelem di atas, jadi penguasa gak iso. Wong tuh TV dituku-tuku dhewe. Dadak ngatur awake ya Allah. Ya ini kok wis turu kowe, Kang. Ya soalnya engko bengi ana Liga Italia. Lha turu kok sing ngatur kok TV ya Allah. Sing tuku-tuku dhewe dhewe. Ana kaji katokan cekak jam 2 bengi teng prapatan. Lho Ji. Wet. Bar tahajud gak iso turu ngono piye? Ora ya, Pak, iki terkurang, treku gak balik siji ge. La ilaha illallah. Lho ana kaji kok diploro mbek trek. Trek-treke dhewe sisan. Dikongkon ning gone perapatan jam 2 bengi. Embekan truk. Ana sing perkara kursi. Dikongkon tukaran mek dulur ya gelem. La ilaha illallah. Ya kan. Perkara kursi tukaran mek dulure ya gelem. Kursine iki sing pantes iki awakmu, sing pantes. Ini kudu mbok rebut. Royoan kursi tukaran. Lah, niku kadang-kadang iso akal ilang awake dhewe niki gara-gara ngene iki wae. Lali nek awake dhewe menika penguasa di muka bumi ini. Kurang ngentepno la ilaha illallah menika. Ora ana sing tak wedeni kejaba Gusti Allah, ora kena sing nguasani aku jaba Allah, ora ana sing kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah. Lha iki nek ora gelem Gusti Allah tok sing nguasai awake dhewe, maka semuanya akan menguasai kita. Duit menguasai kita, kursi menguasai kita, nafsu menguasai kita, semua dikuasai segala macam. Maka kuncinya kembalilah hanya dikuasai Gusti Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Aja mok ditulis-tulis tok ae gendirane la ilaha illallah, tapi tulis di sini. Tulis di sini.
Enggak ada yang lebih besar kecuali Gusti Allah. Semuanya kecil. Bagi manusia semuanya kecil. Apa meneh kok perkara kursi ngono wae. Apa meneh kursine wong? Sing linggahi kursi Pak Masukan, kowe sing petentengan tukaran karo dulurmu. Gara-gara mbilani Pak Masukan. La ilaha illallah. Ngono nek cah cilik ngono, gerang pongkram. Makanya Allah Ta'ala sejak awal sudah mengingatkan kepada orang-orang mukmin, jangan pernah lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian orang-orang mukmin seperti orang-orang yang lupa Allah. Fa'ansahum ampusahum. Kalau orang lupa Allah, dia akan dibikin oleh Allah lupa diri. Sekarang orang Indonesia lupa diri bahwa dia orang Indonesia. Lupa diri bahwa dia orang Islam. Al-Muslim, akhul Muslim lupa. Innamal mu'minuna ikhwatun lupa. Persatuan Indonesia lupa. Semuanya lupa karena kuncinya dia lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum ampusahum. Kalau kita ingat Allah, maka ingat, oh ini kawulane Gusti Allah. Elek kaya apa kawulane Gusti Allah. Nek aku ngenyek dikne, berarti ngenyek Gusti Allah. Kalau kursi ini saya nyek, yang bikin kursi ini lorati ini. Ini kursi kok dapur yang ini ya. Dilinggai atas era karuan. Aneh. Itu yang bikin ini marah. Lah kita itu seenaknya sendiri menjelek-jelekkan, menghina kaulane Gusti Allah. Kenapa? Karena lupa Gusti Allah. Ilinge mak wong-wong tok iki. Iling iki 02, iki 01, ngono tok ae. Akhirnya kita tidak jadi manusia tapi jadi kampret sama cebong. Enggak jadi manusia. Nah, apa ini akan diteruskan sampai kiamat kurang 2 hari? Padahal pemilunya masih akan 5 tahun. Wong ngantek lali nek pemilu itu 5 tahunan pisan. Rumangsane sak ngantek ila yaumil kiamat. Nanti 5 tahun yang akan datang itu ada pemilu lagi, ada pilpres lagi. Calonnya bukan Jokowi sama Prabowo lagi. Mungkin sampean sama tonggo sampean. Kalau sampean pertentangan sekarang, entek abahmu engko. Ora iso melok. Kenapa orang jadi lupa kok masal? Ini perlu penelitian ini. Lupa kok masal. Apa ndak merasakan keguyupan kemarin dengan pertentangannya sekarang? Mbiyen apike ngono kok saiki blokir akunku barang. Ini kok dipikir toh iki sebabe apa? Oh sebabe iki aku ndukung iki ndekne ndukung kono. Lah kuwi entuk apa nek ndukung kono, aku entuk apa nek ndukung kene? Entuk apa jajan? Lho nek kono wis karuan. Entuk mesti entuke kono, ngisore sithik ngono ya entuk. Ngisore sithik neh ya entuk. Nek kowe wis blas terus. Wis yakin nek entuk apa kowe? Nek entuk iku kandhakno aku. Tak tambahane. Lho pertentangane kok ngantek kaya ngono. Ning kono rangkulan. Iki lho ana politisi Jatisari. Pak Masukan. Dekne mbekan koleha-kolehane lain partai itu. Wah, gutuk. Ning gone warung bareng-bareng gentenan traktir ning kene pertentangan sing ngisor iki sing salah sapa? Sing salah ya kaya Pak Masukan iku ndurane gak ora ngandani nek iki mono padha-padha Indonesiane ya aku ya Indonesia ndekne ya Indonesia cuma programe dhewe-dhewe
ideologine cara berpikirnya beda-beda. Ndik ini metu dalan kono, aku metu dalan kene, mbah ndi sing sampai tekan tujuane yaitu cita-cita Indonesia itu mah. Iki padha pimpinane iku. Nek ngisor-ngisor ngeten iki kaya awake dhewe iki yo. Wong iso jenenge rakyat jelanta. An-nasu ala dini mulukihim. Pimpinan-pimpinan iku lho. Woi sampai napa masukan pimpinan-pimpinan itu loh, mbok sing duwe sakake karo rakyat jelata, oke. Dikandani jelas-jelas, iki mono podo Indonesia, nih. Pak Jokowi wong Indonesia, Prabowo wong Indonesia, ora ono sing wong Rusia, ora ono sing wong Arab, Indonesia kan. Iki mono itu. Gawe ini demokrasi wis biasa rutin, tapi perseduluran ini tidak rutin. Perseduluran ini ila yaumil kiamat. Lho padha lali ini al muslim akul muslim. Apa lali innamal mu'minuna ikhwa. Wong jarene mukmin jarene wong muslim. Lho terus segala macam nek pun kadung fanatik terutama fanatik politik niku terus kabeh-kabeh digowo-gowo sing iso dalil-dalil sing iso berargumen-berargumen sing iso ngomong-ngomong akhirnya itu tambah suwe tambah adoh mek dulu. Serat cocok blas karo anjurane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamin. Tidak ada Arab lebih afdol daripada non Arab. Tidak ada orang Jatisari lebih mulia dari orang Rembang. Ham. Yang lebih mulia siapa? Khairukum atqakum. Yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Paling takwa itu bagaimana? Paling hati-hati karo Gusti Allah, hati-hati karo kawulane Gusti Allah. Tidak ingin menyakiti Allah, tidak ingin menyakiti hamba-hamba Allah. Setengah satu. Saya kira tidak usah banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal jenengan semua. Dan betul-betul sampean semua itu sudah tidak punya dosa. Kalau sampean punya saudara, kawan yang kira-kira sampean punya ganjelan, kamu merasa dulu pernah nyakiti, apa status sampean pernah melukai hatinya, cepat-cepat minta maaf supaya bersih sama sekali sampean. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mungkin dijadikan sesepuh kita untuk landasannya halal bihalal itu mangkanat indahu mazlumatun li akhihi fi irdihi aw fi syai'in falyatahallalhul yauma qabla ayyakuna dinaran wa dirhamun ila akhiril hadis. Ini ada kamu punya kesalahan kepada kawanmu tentah mengenai kehormatannya atau apa sajalah, maka mintakanlah halal sekarang juga mumpung duit iseh payu. Nanti ada zaman di mana duit ra payu. Saya salah sama sampean, tak amplopi sampean. Sampean enggak gelem, tak amplopi. Tak tebeli amplopnya. Isih gak gelem, tak tebeline. Suwe-suwe terus sampean ya wis, ngene. Aja dibalekne ya. Wah. Kalau ning donya isih iso mbeseli orang yang disakiti, yang disalahi. Tapi di sana emenyuap malaikat, cowok piling juga. Mumpung belum sampai ke sana, ayolah dimintakan halal sekarang. Sehingga sampean betul-betul bersih dan kemudian mari kita menuju kehidupan baru
yang lain sama sekali dengan kemarin. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa harmoni dengan padha-padha kawulane Gusti Allah taala, apa meneh padha-padha islame, padha-padha mukmine, paling enak wis kabeh padha pangerane siji, Qur'ane siji, nabine siji, apa meneh ya. Demikian para ibu bapak sekalian yang terhormat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah minal aidin wal faizin wal mafurin was salihin wal muttaqin. Allahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikongkon donga. Wah niki jane sing penting niki jane. Mergo kula niku nek soal donga pancen ora ono sing ngalahno mandine. Jadi sampean niki sak niki njaluk napa? Gusti Allah niku murahe ra karuan sampean. Kula biasane nek donga niku mboten kaya lumrahe wong-wong kiai-kiai niku. Kiai-kiai ini donga ya yes, donga umum niku lah sing standar niku. Nek kula donga niku wong Gusti Allah lumo wae ya yes, supaya masing-masing orang yang punya harapan, punya keinginan, punya permohonan ini juga diangkat. Jadi kula nek donga biasane kula jak maca Fatihah sepisan terus maca iyyaka nasta'in ping 11. Maca Fatihah ping sepisan iyyaka nasta'in ping 11. Ampun sampean takokno nek apa kok 11. Engko malah diskusi ora sida donga. Wis ngandel ya kono ora ngandel ya wis. Mergo kula sing ijazahi kula niku Kiai Munawir Krapyak niku gurune guru-guru Quran sak Indonesia ini termasuk ke arwani bareng muridin. Jadi kalau percaya ngatur mawon bahwa dasar pola ya dasarku ya ke Munawir ngatur mawon. Mau coba teka sepisan, iya kan nastain. Sing percaya, sing gak percaya gak apa-apa. Ing dalem mau coba iya kan nastain ping 11, karo ngerentek no jalu ane dewi-dewi. Paham ya? Iya kana stain, iya kana stain. Ya Allah Gusti mugi kula saged paringi saged enggal umrah. Iya kana stain. Ya. Mugi-mugi kula saged enggal nyaur utang. Iya kana stain. Mugi-mugi kula saged damel omah kiambak. Iya kana stain. Mugi-mugi warung kula laris. Iya kana stain. Pokoke nalika iya kana stain ping sawah niku sampean karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Ngrentekno ya aja diomongno, ndak tanggane ngerti. Nek sing ngerti mok sampean karo Gusti Allah taala. Gusti Allah niku ana inda dzanni abdi bi. Gusti Allah terserah penyono sampean. Gusti Allah mulane kula niku husnudzon kali Gusti Allah taala. Lah sampean mumpung kula sing donga, donga kula niki mandi. Di sampean maca Fatihah sepisan sing percaya iya kana ini ping 11 karo ngrentekno jalukane. Mesti kasil, mesti. Mesti nek ngantek ora kasil kemungkinane mok telu. Nomor 1 sampean ora pati percaya karo aku. Ora ngandel ngono kok mandi lha apa potongane. Nomor 2 donga sampean mustahil. Mustahil. Kingko sapa ae sing menang ya Allah Gusti mugi-mugi kula diangkat dados menteri. Ketoke kok ning sejarah ditulis menteri apa dari Jatisari ngono kok ya durung pantes ngono.
Sing nomor telu, Gusti Allah menika langkung pirsa sing manfaat kangge awak sampean. Gusti Allah itu kadang-kadang meremakno kawulane. Wong iki wis donyane pirang-pirang, mobile ae ora mok siji loro, sepeda motore 5, kok isih njaluk sepeda hotel iku. Iki sawo iki terus gak tau investasi ning akhirat blas iku sakake aku. Ya sepeda hotel tak ijolane engko ning gone akhirat. Tapi mesti kasil. Nggih. Monggo. Kita maca Fatihah pisan. Sampeyan golek isik sampeyan jalukane sampeyan. Tapi sing gedhe wong kula sing donga niki. Iki mumpung kula sing donga sampeyan jaluk sing gedhe. Nek diadi kerto ngoten nggih. 5 juta ke atas lah. Nek 5 duwe utang 5 juta ke atas. Nek duwe utang 20.000 ae nang kula sing kon donga lah ya ngenyek. Nang golek kiai mriki ra ampun. Kan nggih. Tapi nek sak dawa niki donga kula. Mungkin luwih dawa timbangane pidhato kula. Pundi? Tenep napa nggih? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu, ya rabbana lakal syukru, ya rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari' ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basit ya Qafidu ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Mukim ya Hasim ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Shahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Mukhti ya Mubdi ya Mu'id ya Mukhi ya Mumid ya Hayy ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barri ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya mani'u ya daru ya mani'u ya daru ya mani'u ya daru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baki ya warisu ya rasidu ya sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil fatihatil mu'azzama wa sab'il masani minal quran wa bisirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'ayban illa satartah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaytah wa la mu'siran illa yassartah wa la faqiran illa aghnaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakal wa la qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin.
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa qira'atina wa sadaqatina wa du'aana wa jami'a amalina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal a'idin waj'alna minal faizin waj'alna minat ta'ibin waj'alna minal maghfurin waj'alna minas salihin waj'alna minal alimin waj'alna minal amilin waj'alna minal mukhlishin waj'alna minal mukhlasin waj'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken. Mugi panjenengan kabulaken Gusti kados panjenengan janjiaken. Kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika nyuwun dhateng panjenengan Gusti, mugi panjenengan paring maghfirah, panjenengan paringi pangapunten dan kita sedaya Gusti, panjenengan tetepaken iman dan Islam kita, ya Allah, panjenengan akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah, panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan, panjenengan tembihaken saking sambikala, panjenengan ijabahi sedaya panyuwunanipun sederek-sederek kula ingkang wonten majelis menika, ya Allah, panjenengan paringi dzurriyahipun dados dzurriyah ingkang salihah, dados tiang-tiang ingkang saleh ingkang ibadah dhateng panjenengan, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil Muazzam wa sab'il mazanin al-Qur'an wa bi sirril asmaikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal ghala wa suyufal mukhtalifata wal fitan wa syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam bi fadli suratul Fatihah wa bi syafa'ati.